Pasukan Kogoya panik ditembaki Satgas Kartens OPM kembali bakar sekolah. Satu warga nyaris jadi korban. Satgas Kartens kembali mendapati ulah OPM di distrik Paniai Timur. Mengutip Tribun Papua Barat.com, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah bangunan rusak termasuk gedung sekolah. Setidaknya dalam waktu satu bulan ini sudah dua bangunan sekolah yang dibakar. Sebelum terjadi di distrik Paniai Timur, terlebih dahulu terjadi di distrik Homeo. Kala itu OPM menduga guru yang ada di sekolah tersebut sebagai mata-mata TNI. Namun, untuk pembakaran di Paniai Timur, motifnya belum diketahui. Kasatgas Ops Damai Kartens 2024, Kombespol Faizal Ramdhani mengatakan, kejadian bermula saat dua anggota KKB mendatangi kios warga. Dua anggota KKB pimpinan Udios Kogoya itu pura-pura beli rokok. Arwin pemilik kios tanpa curiga melayani pembelian rokok dua orang tersebut. Namun tiba-tiba, salah satu dari dua orang KKB tersebut mengeluarkan senjata api. Mereka lalu melakukan penembakan yang tidak diketahui apa sebabnya. Ketika penembakan terjadi, Arwin melarikan diri ke dalam rumah sehingga tidak terkena tembakan. Namun terkena helm yang tergantung di dinding rumah. Setelah tembakan tidak mengenai sasaran, saat itu pula kedua KKB tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno membenarkan kejadian itu. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap warga sipil atau pemilik kios, KKB kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan kios dan sekolah. Selain membakar sekolah, KKB juga melakukan kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Bayu menerangkan bangunan kios yang dibakar KKB dalam pendataan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dan Polres Paniai. Sedangkan bangunan gedung sekolah yang dibakar oleh KKB yaitu Gedung Sekolah PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai. Bayu Soseno menambahkan para guru PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai dan keluarganya telah berhasil diamankan oleh aparat gabungan dari Polri dan Satgas Damai Kartens ke Mako Polres Paniai. Disebutkan berdasarkan hasil pendataan terhadap 23 orang yang berhasil diamankan, petugas yaitu 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang anak kecil. Saat ini aparat gabungan dari Polri dan Satgas Damai Kartens 2024 masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi susulan dari KKB, tandas Bayu Suseno.